kita mau bikin percobaan science air pelangi dalam botol. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dibersihin, jangan takut kotor. Gak apa-apa, gak apa-apa. Au! Hai Hanum, bangun dong. Kita bikin kreativitas yuk. Waduh, gimana kabar hari ini? Ayo, oke? Kita bikin percobaan yuk. Bikin percobaan. Percobaan bikin air pelangi di dalam botol. Bahan-bahannya, ayo Anum sebutin. Minyak goreng. Kalian boleh pakai minyak merek apa aja ya. Iya. Gak harus minyak sama kayak minyak goreng. Ada sabun. Sabun cair. Kalian boleh bebas mau warna apa aja atau merek apa aja ya. Iya. Good. Air putih. Ya, kalian harus pakai air putih biasa. Oke, taruh. Ini biasa doang ya, teman-teman. Iya. Air putihnya nanti dikasih pewarna. Nah, kalian boleh warna bebas sesuai ya, betul. Warna pelangi kalian mau warna apa aja. Betul. Ini bahan spiritus namanya. Oh, ini spiritus. Spiritus, Mama taruh sini karena ini bahan termasuk salah satu bahan kimia. Ini air, teman-teman. Bukan, ini spiritus. Mama taruh agak jauhan dengan Hanum, nanti yang nuang Mama ya. Terus botol kosong. Untuk ya, hasil botolnya, kalian Hanum kasih tahu. Nah, ini kalian enggak harus pakai botol ini, boleh pakai botol aqua atau apa bebas. Bebas. Untuk Bukan hasil botol, teman-teman. Iya, untuk hasil air pelanginya tak nanti ditaruh situ. 4 wadah. Ya. Ya sebenarnya jajar. Sesuai warna kalian sih. Misalkan ya. Kalian warnanya 5, ya wadahnya harus 5. Oke, betul. Sekarang silakan Hanum tuang satu-satu ke situ. Ke sini. Mm-mm. Pertama sabun dulu ya, teman-teman. Heeh, dibuka aja. Iya, kita ke menetes. Enggak apa-apa, nanti diusap pakai tisu. Langsung dituang. Iya. Di sini. Betul. Lagi, lagi. Udah cukup, Ma. Kedua minyak. Iya, minyak. Ayo. Di sini ya. Ya, tuang lagi. Baunya gak enak banget. Teman-teman. Lagi. Beneran, baunya gak enak. Stop. Banget. Beneran teman-teman, ini baunya astagfirullahaladzim. Minyak goreng ya baunya kayak gitu, kayak kelapa, kelapa sawit. Sini. Awas hati-hati ya, biar gak tumpah. Terus. Bau banget. Air putih tuang sana. Nah, ukurannya sesuaiin tuh yang udah ada. Lagi, stop. Oke, good. Ini singkirin lah, tapi yeah. Nanti kegeser kan. Kayak dulu yang waktu tumpah. Itu loh, kan yang air berjalan dulu. Ya. Iya. Air pelangi berjalan. Sekarang iya. Air pelangi dalam botol. Dah. Aduknya pakai apa nih, teman-teman? Tadi ada kuas deh di atas itu. Udah diaduk. Ngaduknya pakai pensil doang. Iya. Sekarang bahan yang terakhir adalah spiritus. Ah, Mama yang tuang ya, teman-teman. Apa Hanum ini Hanum tuang ke sini? Nanti pakai ini. Ini spiritusnya teman-teman. Tuang ya, teman-teman. Tunggu dulu. Nih. Wanginya enak banget. Oke, teman-teman, sekarang kita tuang ke sini per satu-satu. Ya. Nah, ini sabun cair. Yang pertama Hanum tuang adalah sabun cair. Good. Sabun cair, teman-teman, takut. Apakah tercampur atau tidak ya? Kita bisa. Mau bikin percobaan science. Aduh, air pelangi dalam botol. Teman-teman, tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Tapi enggak sampai meja kok, cuma kayak belepotan. Gak apa-apa. Nanti dibersihin, jangan takut kotor. Gak apa-apa. Au!
Gak apa-apa sayang. Kaget. Udah, kamu jangan ngurusin yang tumpah. Sekarang lanjut. Ini. Iya. Kalau yang ini enggak bisa, harus pakai. Oh, mama aja, mama aja. Yang ini aja. Oh, itu boleh-boleh pakai alat bantu, gelas bantu boleh. Susah, takutnya tumpah-tumpah lagi. Betul. Sekarang apa yang kedua ini? Ini adalah air pewarna. Air yang dikasih pewarna, teman-teman. Kita lihat dari dekat. Ya, wow. Coba ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan terus. Apakah menyatu atau tidak nih? Antara air dengan apa deh yang pertama tadi? Sabun. Sabun cair. Good. Tidak menyatu. Tidak menyatu? Tidak. Coba kasih lihat teman-teman. Kurang dikit teman-teman, masih ada dikit. Sayang. Awas, pegang botolnya. Hampir saja. Yang ketiga adalah minyak goreng. Minyak goreng. Mama yang tuang? Lagi, Ma. Soalnya tumpah-tumpah nanti. Oke deh, kita kasih gelas bantu buat menuang. Good. Pegang botolnya biar nggak tumpah. Kita lihat dari dekat teman-teman, apakah menyatu? Tunggu ya, pelan-pelan. Tidak. Tunggu prosesnya. Tapi kayak hijau teman-teman, nggak menyatu, tapi kayak hijau warnanya. Kayak ada buihnya, warnanya hijau muda gitu ya. Nanti kalau udah bening. Sekarang. Iya, kalau udah bening warna kuning itu minyaknya. Tuang sini dulu. Good. Wanginya kayak itu loh, teman-teman tahu nggak sih kayak apa tuh namanya itu? Apa? Balon tiup jadul. Oh. Yang lemnya itu wanginya. Yang lemnya. Gitu. Oh iya. Kita tuang spiritus terakhir pelan-pelan num. Pelan-pelan. Wow. Tunggu, dia mengendap. Tutup dulu biar nggak tumpah. Ini. Iya. Yeah. Tutup dulu. Biar nggak tumpah. Lihat teman-teman. Ini sabun cair, air pewarna, minyak goreng, sama spiritus. Coba tambahin sabun cair lagi. Tuh. Dia akan mengelompokkan diri masing-masing sesuai dengan unsur dari benda cairnya tadi. Kalau misalnya air, ya ke air. Air dengan sabun, dia tidak menyatu dengan sabun cair. Sedangkan air dengan minyak, dia juga tidak menyatu. Minyak dengan, apa namanya? Spiritus, dia juga tidak menyatu. Warna kuningnya nggak kelihatan ya, Num? Lihat tuh, jadi birunya nggak kelihatan nih. Gimana Num? Dia udah mulai mengelompokkan diri ya? Iya. Tuh prosesnya. Tapi ini yang kayak membutuhkan hitam, waktu. Ini kayak ini ya merah, ini hitam, terus ini kayak ada hijau tua, hijau muda, hijau tua lagi kayak gitu teman-teman. Oh gitu ya. Ini teman-teman, percobaan air pelangi dalam botol. Berhasil. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share dan klik tombol aplikasinya. Dadah. See you.